tidak hanya rezeki sampai ke sini ya tiap hari, tapi diminum pun masuk ke saluran yang kita tidak tahu. Bayangkan kalau kemana aja ini ngumpul, jadi di sini aja. Alhamdulillah tidak masuk paru-paru, tidak menggenangi jantung, masya Allah. Dan pada waktunya keluar dia. Coba kalau tidak keluar, balon kita, masya Allah. Harusnya hidup tuh begitu, hadirin. Lihat makanan, ingat Allah. Lihat minuman, ingat Allah. Lihat atasan, ya Allah. Ini atasan ciptaanmu. Apa kamu lihat-lihat? Masya Allah, badan dan suaranya seimbang. Oh, badan besar, suara apa kamu? Kan kurang pas ya. Walaupun ya, ada hamba Allah tertentu yang Allah buat pita suaranya seperti itu, ya itu tanda-tanda kebesaran Allah. Benar, hadirin. Lihat kumis, masya Allah, Allah yang menumbuhkan. Gitu. Jadi mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, dan dia yang kita lihat pasti dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Makanya kalau orang sudah yakin semua makhluk itu dikuasai Allah, kita tidak akan berharap dari makhluk, kita berharap dari penguasanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahagia yang paling asli dari hidup ini ketika lepas hati ini berharap dari makhluk. Tidak jaim, tidak pengen dipuji, tidak perlu ingin dikagumi, tidak juga ingin dihormati, tidak juga ingin dibalas budi, tidak perlu mencari cinta. Gimana? Cintai saya? Enggak bisa. Enggak ada bahan. Lurus aja, datar. Saya udah berbuat yang terbaik untukmu. Kenapa kau tidak cinta? Nah, enggak tuh, gimana ya? Allah yang nanemin cinta tuh, hadirin. Jelas? Makanya kalau cari jodoh, gak usah segala dibawa, bawa bunga, segala. Bolehlah bawa bunga ya. Tapi hatinya tidak dibulak-balik oleh bunga sih. Pas bawa bunga, ternyata dia alergi serbuk sari. Jadi bengek, jadi kapok, hadirin. Juga kalau persaingan, misalkan ada satu ikhwan direbutkan oleh 5 akhwat. Kenapa sih ini gak boleh? Ya kita baliklah. Ada 5 akhwat memperebutkan satu ikhwan. Atau sebaliknya, ada akhwat yang disukai oleh beberapa ikhwan. Tetap aja yang menentukan jodoh itu Allah. Kalau dia dari penampilan kompetitor saya, ganteng-ganteng. Yang ngatur, yang ciptakan wajah siapa? Allah. Yang ngatur jodoh siapa? Allah. Masa gara-gara wajah kita kayak gini terus Allah gak ngasih jodoh? Kalau yang cakep-cakep yang nikah terus kita gimana? Ya gak? Tapi saya ini kaki saya satu lumpuh. Allah nanti gerakan muslimah yang memang nyari suami yang lumpuh. Saking pengen pahalanya. Beneran, di pesantren itu ada pak yang memang suaminya tuh lumpuh dan dia mau. Allah yang ngebulak-balik hati. Enak hadirin kalau ngandelkan Allah. Makanya doa ini tuh harus kita yakini bahwa Allah satu-satunya penguasa setiap masalah. Apapun masalah kita, dialah Allah yang paling tahu. Dan dialah Allah yang menguasai masalah kita dengan sempurna.